Oke, teman-teman, selamat datang lagi di channel Segala Tiasa. Kali ini ada user yang membawa printer Epson Dotmatrix LX310 ya. Printer ini
Sebentar, ini laptopnya malah ngehang. Oke, tunggu ya. Sekarang kita coba tes print ya. Tes print. Nah, dan sekarang dia sudah mau merespon dan menerima perintah dari komputer ya. Di sini kita lihat dia sudah mulai nge-print. Nah, itu artinya permasalahan sudah selesai. Oke. Jadi begitu caranya ya. Masalahnya ada pada settingan printer, bukan dari port USB. Kecuali kalau USB sama sekali tidak terbaca, itu baru port USB-nya yang bermasalah dari motherboard ya. Kalau USB, selama USB terbaca oleh komputer, kemungkinan besar itu adalah settingan. Kita lihat lagi settingannya apakah sudah berubah. Caranya sama seperti tadi. Untuk melihat settingan, tekan aja tombol watt eject ya, supaya ngeprint seperti ini. Tuh kan, PF modenya sudah berubah menjadi ke auto ya. Sudah berubah ke auto yang tadinya paralel. Jelas kalau settingannya ke paralel, ketika dicolokkan USB dia tidak mau menerima perintah karena modenya paralel bukan auto. Nah, ini settingan awalnya di paralel ya. Yang di garis bawahi adalah settingan yang dipilih. Sudah auto, berarti printer sudah siap dikabari ke usernya. Oke, mantap. Kita tes lagi ya, coba ya. Jalan. Untuk memastikan. Apa lo? Jalan bukan nggak main film lagi. Kita coba lagi. Apalagi acting ini. Printer sudah kembali normal dan siap digunakan kembali untuk bekerja. Sudah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like. Hatur nuhun. Nah, bagi kalian yang setelah men-setting IF mode ke auto, ngaco, loncat-loncat, silakan disamakan settingannya seperti ini ya.